Factory. Kejutan pertama dari Honda, Honda Brio RS Urbanite Edition. Dan ini teman saya Yosi yang ternyata dari tadi lagi di dalam mobil sampai diketok kota Nissan loh. Ya Sarit, tadi dulu lagi ngerasa nyaman banget di dalam sih. Sampai berimajinasi gitulah, berhayal lagi balapan lah. I'm sorry buat Nissan, it's really comfortable inside the car. Wah, kayaknya kamu excited banget nih Yos soal hari ini. Nah, sebagai salah satu kaum milenial di Indonesia nih, gimana sih first impression kamu tentang Brio RS Urbanite Edition ini? First impression saya sih, menurut saya Brio RS Urbanite Edition ini tuh sangat cocok untuk anak muda. Mobil ini juga terlihat sporty dan stylish. Jadi Brio RS Urbanite Edition ini juga menurut saya sih merepresentasikan kaum milenial sih. Nah, pasti semuanya pengen tahu lebih jauh nih tentang Honda Brio ini. Dan sudah bersama kita saat ini Mr. Takayuki Watani as Product Planning and Sales and Marketing Director of PT Honda Prospect Motor. Hi, how are you Watani-san? Hello, Michelle. I feel so healthy and I'm very glad today. Great, Watani-san. You look very excited today. So, Watani-san, could you please explain what makes Honda Brio Urbanite Edition so special? Sure. Good afternoon, everyone. After long and careful study about here in Indonesia, we have found what young customers need from a car. And based on that, we have created Honda Brio. It is reliable, stylish, spacious, fun to drive, and fuel efficient with high value for money. Since then, Honda Brio has become one of the most popular cars in Indonesia. Today, we introduce a special edition of the new Honda Brio RS, the Urbanite Edition. It is the most sporty model from the entire Honda Brio lineup. Comes with striking two-tone color combination of black and orange or black and yellow. Newly designed of aero kits and all of the benefits offered by Honda Brio. The Urbanite was dedicated to young people who dare to be different, who want to make a statement, who is one of a kind. I'm sure the Urbanite Edition will bring new excitement for Brio fans in Indonesia. The power of dreams. Thank you Watani-san for the explanation. So we know that Brio is surely very popular in Indonesia. And I even heard it was the best selling car in Indonesia last year. That's right. Honda Brio was the best selling car in Indonesia in 2020. We are very proud and grateful for all Honda Brio customers in Indonesia. Since its first launch, Honda Brio has achieved more than 370,000 units of sales
and 36 prestigious awards in Indonesia. Amazing! What makes Honda Brio is very popular in Indonesia? Well, first, Honda Brio was especially made for Indonesian customers. To develop this product, Honda made extensive survey to Indonesian customers, especially young people, to capture their needs and wants. Second, we believe Honda Brio provides a complete package from sporty design, great performance, spacious cabin, and fuel efficient. And last but not least, it is very value for money. With affordable price, comes with a free service package and high resale value. Wow, that's a complete package then. Thank you, Tani-san. And Yoshi, kayaknya kamu udah gak sabar nih buat nyoba. Iya nih, Michela. Saya tadi kan sudah bermimpi punya Brio Urbanite-nya. Nah, karena sudah launching, saya mau test drive dulu nih. Oke, Yoshi. Kalau gitu, take care and stay healthy ya. And buat Tani-san, I believe we have another special product to introduce today. Of course, a very famous product from Honda. But I will let my partner, Mr. Billy, to explain that. Okay, sir. Tapi Pak Billy di mana ya? The power of dream. Thank you, Watan Sang. I have to go right now. Okay. See you in the office. Ciao, ciao. Kejutan terbaru dari Honda Indonesia, New Honda CR-V. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Yusak Billy, selaku Business Innovation and Sales and Marketing Director of PT Honda Prospect Motor. Hai Michelle, selamat siang. Siang Pak Billy, wah kelihatan seger dan sehat banget nih hari ini Pak. Iya, tadi habis selesai main tenis sama Watana Besang sebelum kesini. Ya, saat pandemi seperti ini memang ya kita harus rutin olahraga supaya kondisi badan tetap fit terus nih Michelle. Wah, jadi tadi Pak Billy sebelum kesini abis main tenis nih Pak? Iya, untungnya saya pakai Honda CR-V tadi ya.
Jadi meskipun harus bawa barang banyak, seperti tadi bawa tas tenis, bawa tas pakaian, tas sepatu, jaket, banyak deh. Tapi nggak repot lagi, buka tutup pintu bagasinya. Terus Michelle, tadi juga pas di jalan, banyak kejadian nih. Tapi karena pakai Shelfie baru ini, saya benar-benar tetap merasa tenang dan nyaman loh. Bahkan tadi nih ya, pas terakhir saya mau parkir di gedung belakang, sempat lagi lihat ke kanan, ternyata Pak Arfi keluar dari kiri, dadakan, hampir aja ketabrak. Untungnya ada fitur baru yang mencegah terjadinya tabrakan. Jadi selamat deh, nggak jadi tabrakan. Wah, kebetulan banget nih Pak. Hari ini kita mau memperkenalkan model terbaru dari Honda CR-V. Apa bisa dijelaskan ke penonton kita nih Pak, apa aja sih yang baru dari new Honda CR-V? Oke Michelle. Selamat siang Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian. Gaya hidup saat ini memang membuat aktivitas kita semakin beragam, mengharuskan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan cepat, simple, tetapi juga menuntut kita untuk siap menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Karena itu berbagai teknologi diciptakan untuk membuat hidup kita semakin mudah dan semakin aman, termasuk juga dalam kendaraan yang kita gunakan sehari-hari. New Honda CR-V kini hadir untuk memudahkan berbagai aktivitas kita dan memastikan kita selalu nyaman dan aman menghadapi segala situasi dalam perjalanan. New Honda CR-V ini mempertahankan keunggulan fitur lamanya seperti mesin yang bertenaga sekaligus hemat bahan bakar berkat teknologi turbo berkapasitas 1500 cc di varian tertinggi, kabin yang luas dan nyaman untuk 7 penumpang juga kami pertahankan pada varian 1500 cc. Dan untuk perubahan yang kami lakukan di New Honda CR-V ini, selain eksterior yang lebih menarik seperti perubahan pada desain bumper depan dan belakang, new design front grille, new alloy wheel, dan juga sequential turn light di lampu depannya, New Honda CR-V ini dilengkapi oleh fitur keselamatan baru yang dikenal dengan nama Honda Sensing. Honda Sensing merupakan teknologi keselamatan tercanggih dari Honda, dengan serangkaian fitur seperti Collision Mitigation Braking System atau kita sebut CMBS, di mana kita diperingatkan oleh kendaraan kita yang mendekati objek di depan dan dapat berhenti sendiri secara otomatis untuk menghindari tabrak depan bila kita tidak menginjak pedal remnya. Kemudian ada Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow, di mana kita dapat mengatur kendaraan kita dengan kecepatan dan jarak tertentu terhadap kendaraan kita di depan. Dan kendaraan kita itu dapat melambat secara otomatis tanpa perlu menginjak pedal rem bila kendaraan di depan mengurangi kecepatannya. Honda Sensing juga memiliki fitur Lane Keeping Assist System atau kita sebut LCAS serta Road Departure Mitigation atau RDM. Pengaturan di LCAS ini akan memberikan kenyamanan pada pengendara agar pengendara secara otomatis dapat tetap berada di tengah-tengah jalur. Sedangkan RDM akan memberikan peringatan seperti setir bergetar bila kita keluar dari jalur agar kita kembali ke jalur yang benar. Jadi kalau kita memang hendak keluar jalur, kita dapat memberikan turn right signal terlebih dahulu sehingga kendaraan dapat smoothly keluar jalur. Bila kita terlalu sering dikoreksi oleh kendaraan karena sering keluar jalur, maka kendaraan akan memberikan signal secangkir kopi di master cluster dengan tujuan menyarankan kita untuk berhenti sejenak. Fitur Auto High Beam Headlight juga ada di New Honda CR-V, di mana lampu depan high beam akan secara otomatis meredup bila ada kendaraan di depan jalur berlawanan agar tidak menyilaukannya. Serta dapat secara otomatis menyala lampu high beamnya bila tidak ada kendaraan lain yang berlawanan arah di depan kita. Selain fitur keselamatan, New Honda CR-V kini juga dilengkapi dengan fitur-fitur baru semakin memberikan kenyamanan bagi penggunanya. New Remote Engine Start dapat menghidupkan mesin kendaraan dan AC secara otomatis sebelum kita memasuki kendaraan. New Hands-Free Access Power Tailgate memungkinkan membuka dan menutup pintu bagasi hanya dengan ayunan kaki, sehingga dapat memudahkan kita untuk memasukkan atau mengeluarkan barang-barang yang banyak tanpa sentuhan tangan. New Walk Away Auto Lock yang akan mengunci pintu secara otomatis ketika kita berjalan sejauh minimal 1,5 meter dari kendaraan agar kita tidak perlu khawatir lagi lupa mengunci pintu kendaraan.
Kemudian juga ada fitur New Rain Sensing Windshield Wiper, di mana wiper dapat secara otomatis bergerak ketika turun hujan. Itulah semua perubahan dan keunggulan di New Honda CR-V ini, yang menjadikan kendaraan ini semakin premium sesuai dengan gaya hidup yang berkelas. Bersama New Honda CR-V, kita akan semakin percaya diri untuk tampil dan menjalani gaya hidup yang dinamis. The power of dreams. Premium SUV experience reinvented. New Honda CR-V with Honda Sensing Technology. Advancing greatness. Terima kasih Pak Billy atas penjelasannya mengenai New Honda CR-V. Wah, jadi sekarang Honda CR-V sudah dilengkapi dengan teknologi Honda Sensing. Pastinya semakin aman dong ya Pak? Iya dong pastinya. Fitur Honda Sensing ini dapat membantu pengemudi untuk berkendara lebih aman dengan memberikan peringatan, melakukan koreksi, atau bahkan mengambil tindakan secara otomatis jika ada potensi kecelakaan. Namun saya harus tekankan di sini ya Michelle, bahwa fitur ini tidak dapat sepenuhnya mencegah terjadinya kecelakaan, tapi lebih berfungsi untuk mengurangi resikonya. Karena itu, tetap diperlukan sikap berkendara yang aman dan bertanggung jawab dari si pengemudinya. Setuju Pak, tapi tentunya fitur keselamatan yang lengkap dari Honda CR-V akan menambah rasa aman dan tenang saat berkendara. Selain itu, tadi saya dengar dari Pak Billy nih, ada fitur-fitur new Honda CR-V yang semakin menambah kenyamanan. Untuk Pak Billy sendiri, apa sih kegunaan fitur-fitur ini untuk kegiatan sehari-hari? Betul sekali Michelle, fitur seperti remote engine start itu bukan untuk gaya-gayaan loh ya. Seperti tadi saat saya selesai main tenis, kan panas tuh. Dengan fitur ini, saya bisa menyalakan mesin dari jauh, termasuk AC-nya, sebelum saya masuk ke mobil. Tentunya dengan tetap aman, karena pintu masih terkunci ya. Jadi ketika masuk mobil, kabin sudah dingin, dan saya bisa langsung siap berangkat deh. Wah, menarik-menarik banget ya Pak fiturnya. Terima kasih Pak Billy atas penjelasannya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita masih mempunyai satu produk lagi yang akan diluncurkan. Kira-kira mobil apa ya? Untuk menjelaskannya, once again, here's Watani Sang to explain about this product. I'm very excited with everything we present today. We already have our Honda's most popular car, the special edition of our best-selling Honda Brio. We also have our most famous and legendary SUV, the new Honda CR-V. Now, we still have something very special, the most premium model of our lineup. The new Honda Odyssey. Honda Odyssey is our masterpiece of a luxurious 7-seater MPV, famous for its top-of-the-line comfort, cutting-edge features, and incomparable driving pleasure. Dedicated for the very important people, we understand that safety is one of the highest priority. That's why now, the new Honda Odyssey, also equipped with Honda Sensing. The new Honda Odyssey also comes with new design in exterior to make it even more premium than before. The new innovative features such as reservation lock and hands-free access power tailgate increase the level of comfort for Odyssey users. Surely, the new Honda Odyssey will amplify your confidence. The power of dreams.
you, Watanisang, for the explanation. We know that Honda Odyssey is truly a dream car, but what makes Odyssey is different than the other premium MPVs? I think Honda Odyssey has the most comfortable cabin in its segment. The world's first premium cradle seat provides the longest second row sliding class, provides a relaxing journey with Odyssey. But what makes it really stood out, Honda Odyssey is not only comfortable for passengers, but also provides great performance for those who love to take control of the driving wheel. And now, even more safe to drive with addition of Honda Sensing. Okay, so thank you Watanisang for the explanation. So, next question for Pak Billy. Untuk mewakili rasa penasaran penonton kita nih, kira-kira di tahun ini akan ada keseruan-keseruan apa lagi sih dari Honda, Pak? Kita semua berharap kondisi pandemik ini segera berakhir dan kita semua dapat beraktivitas dengan bebas. Tapi Honda tetap berkomitmen untuk terus menghadirkan produk dan aktivitas yang seru, yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia.